Assalamualaikum. Ini adalah video unboxing saya yang pertama. Untuk video kali ini, saya akan membuka sebuah kotak smartphone Huawei P20 Pro yang dilengkapi dengan 3 sistem kamera di belakang. Jadi, kita tengok apa yang ada pada smartphone ini. Sebelum tu, kita tengok dulu ciri-cirinya. Huawei P20 Pro dikuasakan dengan chipset High Silicon Kirin 970, memori sebesar 6GB dan kapasiti menyimpan data 128GB. Huawei P20 Pro didatangkan dengan kuasa bateri 4000 mAh. Smartphone ini juga menggunakan sambungan USB Type-C dan dilengkapi dengan sistem mengecas pantas Huawei Supercharge. Selain dari itu, Huawei P20 Pro ini juga mempunyai 2 slot SIM card dan menggunakan sistem EMUI 8.1 berasaskan Android 8.1 Oreo dan juga skrin paparan 6.1 inci OLED Full HD Display. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ini. Ya, ini ialah Huawei P20 Pro. Okey, untuk handphone ni saya beli dekat Digi Store dengan harga RM2250 sahaja. So korang boleh pergi dekat Digi website, so tengok dia punya syarat-syaratnya. Saya rasa untuk pengguna postpaid lebih daripada setahun, korang boleh dapat package handphone ni dengan harga RM2250 sahaja. Okey, kita dah buka. Okey, so dekat atas ni ada noise. So yang noise ni you all boleh disable ataupun enable. Okey, screen resolution 2244x1080 Full HD. Ini ialah Midnight Blue. Dia punya color, dia ada 3 jenis color: Black, Midnight Blue dengan Twin Light. So saya pilih Midnight Blue sebab Twin Light dah habis. Okey, so dia ada 3 kamera. So kamera yang pertama ni 40 megapiksel, yang kedua 20 megapiksel, yang ketiga 8 megapiksel. So untuk 40 megapiksel ni korang boleh ambil gambar dengan high resolution. Untuk 20 megapiksel ni korang boleh ambil gambar dengan hitam putih. So yang 8 megapiksel ni korang boleh ambil gambar zoom, 3 kali zoom dan 5 kali zoom hybrid. Okey, dekat sini dia ada infrared, so korang boleh remote korang punya aircon ataupun TV. Okey, dia ada 2 jenis speaker, 2 speaker, sini satu, sini satu. Okey. So tak ada apa saya nak cerita lagi pasal kamera ni. Okey, jangan lupa subscribe saya punya video. Kita jumpa video seterusnya. Okay, bye-bye.